Oke, semuanya selamat beraktivitas. Semoga sukses untuk semuanya. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana caranya YouTube kita bisa mendapatkan uang. Itu mungkin saja ya, karena saya baru saja berusaha mencari uang dengan lewat YouTube. Sebelumnya kita membuat akun YouTube dan mengupload video-video, dan kita harus mencari subscribe, mendapatkan subscribe ya, intinya mendapatkan subscribe, 1000 subscribe dan berapa tayang gitu ya. 10.000 tayang atau 4.000 tayang, lupa. Dan bagaimana caranya agar video kita bisa dimonetisasi, monetisasi atau iklan bisa masuk. Gitu ya. Sebelumnya kita lihat berapa tayang video kita. Kita buka YouTube. Oke, dan kita klik di atas ini akun kita ya, channel saya diklik ya. Lalu kita geser ke tentang ya, tentang. Nah, ini ada penayangan 568.792 kali penayangan dan subscribe 1.905 subscribe. Untuk semuanya yang sudah subscribe, makasih banyak. Mudah-mudahan semuanya sukses dan doakan saya juga sukses. Itu ya. Dan selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa monetisasi YouTube kita? Kita sudah ngupload atau unggah YouTube banyak, sudah berapa kali tayang kita sudah nggak tahu. Mungkin bisa jadi video kita bisa diuangkan ya. Oke, kita cari aplikasi YT Studio. Ini ada gambar gear merah itu. Itu cari di Google Play Store ada itu. Nah, kita klik ya. Kita tunggu. Oke, dan kita klik itu apa itu garis tiga itu di atas ini ya. Klik. Alah, kan. Terus kita klik video. Ya, ini penjelasan, ini video yang sudah saya monetisasi dan bisa diterima di AdSense yang tidak mengandung hak cipta atau yang lain. Ini ya, yang warna S dolar itu, yang warnanya hijau itu sudah ya, sudah dimonetisasi dan diterima. Yang tidak ini dicoret ini, dan yang belum abu-abu, yang belum ada ininya, yang belum ya saya monetisasi. Dan kita coba aja yang video ini ya, misalkan ini sudah saya coba subscribe tapi nggak bisa. Contoh ini ya, sudah terbuka dan kita lihat ada gambar pena di atas ini ya, kita klik, kita mengeditnya lewat situ ya. Nah, ini monetisasi, ini kita klik.
Nah, ini ternyata nggak bisa dimonetisasi. Ya, kita cari yang bisa dimonetisasi ya. Oke ya, yang paling atas ini yang bisa ya. Coba kita lihat. Coba lagi. Wifi ini error. Error. Kita edit seperti tadi, kita klik monetisasi ya. Nah, ini kan sudah bisa dimonetisasi dengan iklan ya kan. Coba kita, kalau kita tidak aktifkan ya begini, ini nggak bisa masuk iklan atau YouTube kita tidak diuangkan ya. Jadi kita klik monetisasi dengan iklan. Nah, sip, ini sudah saya menit saja ya, kita klik simpan, sudah selesai. Oke, gitu aja, udah cukup gampang kan. Akhirnya kita sedikit demi sedikit dapat uang, rakitan 0, berapa dolar ya. Siapa tahu ini seperti kita unggah YouTube, padahal ini sepele, tapi ternyata banyak yang suka, banyak yang komen, banyak yang lihat, yang nonton. Nah, ini berapa ini? Sudah 671 menit dan penayangan sudah 237.000. Nah, padahal nah, estimasi pendapatan ini pada 15 hari pertama ini ya, 31 dolar, pirang-pirang ewah ya. Syukur nih kalau video Anda bagus-bagus, akhirnya sering ditonton orang, akhirnya kamu jadi YouTuber yang sukses ya. Mudah-mudahan semuanya yang subscribe saya, yang saling support, mudah-mudahan sukses semuanya, dan doakan saya juga sukses. Oke, kita kerja. Makasih, salam semangat untuk cari subscribe. Nanti ada tutorial cara subscribe dan biar di subscribe. Oke. Terima kasih.